Saya selalu pesan dengan diri saya, dunia tak salah, carilah. Harta tak salah, ambillah. Tetapi jika harta dan dunia itu mengheret kita jauh dengan Allah, maka berhati-hatilah. Pangkat tak salah, tetapi jika pangkat itu mengheret kita jauh dengan Allah, maka berhati-hatilah. Sebab itu dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang mukmin sebagai satu asbab untuk kita dapat masuk syurga Allah. Allah jadikan dunia jangan menjadi asbab kita masuk neraka Allah. Kita mula sombong dengan dunia yang ada pada kita. Walhal, itu bukan kita punya. Allah cuma bagi pinjam. Allah cuma memberikan kita amanah dengan dunia yang ada pada kita. Mana hakikatnya? Ketika kita balik, satu dunia pun kita tak bawa.